Ya, halo semuanya. Kita jumpa lagi masih bersama saya HSP di Badi Makassar Channel, dan ini adalah Badi Malela atau Badi berbahan baja, yaitu bahan tunggal ya dari baja, dan bahan dasarnya adalah serpihan. Oke, olah untuk di sini biasa disebut dengan racibong ya. Nah, kemudian kita setelah digerinda tadi dirapikan bentuk sesuai dengan yang diharapkan, ketebalan bentuk perut, leher dan juga segala macamnya. Sekarang kita proses penyepuhan untuk saponya atau pengerasan bajanya ini, hardening ini menggunakan minyak atau oli, jadi untuk kali bukan air karena kita lebih mengambil atau mengharapkan menginginkan lebih keras lagi untuk saponya atau kekerasan bajanya. Inilah tampak rombongan dari semuanya. Jadi dua di kiri ini, paling kiri ini Malela, dan dua di kanan ini berpamor. Sama-sama tidak nampak ya kalau masih gosong-gosong seperti itu. Kemudian ini sarungnya sudah jadi, gagang dan sarung, cuman masih kasar, masih banyak perlu dirapikan, dihalus, diamplas, kemudian sampai pada tahap finishing. Sumpahnya juga masih akan dikilapkan. Ini dia hasil setelah di finishingnya, kemudian digosok minyak juga supaya nampak warna lebih jelas, kemudian serat dan juga tekstur dari kayunya juga nampak jelas. Seperti biasa untuk Makassar, pasangan paling ideal adalah Cantigi pada gagang dan Campaga Merah pada sarung. Sumpahnya atau kalasannya ini ukir dengan model kembang atau motif kembangan. Bilahnya seperti ini, seratnya atau teksturnya agak polos-polos ya, tidak terlalu berserabut, tetapi memiliki warna abu-abu seperti abu-abu semen. Kemudian kita lihat juga pada bagian terkeras di situ lebih menggelap atau menghitam. Dan inilah dia pada saat kita tompang, dan mari kita melihat hasil akhirnya.